gimana ya? Jadi buat pas lo angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kabid SMP Dinas Pendidikan Kota Bogor, yang saya hormati Bapak Ustaz yang insya Allah nanti akan mengisi tausiah, Bapak Pengas Pembina yang saya hormati, Ibu Ketua Komite yang saya hormati, para kakak-kakak saya purna bakti ini, alhamdulillah sudah bisa meluangkan waktunya, masih sehat walafiat. Selamat datang Ibu. Para undangan, Bapak Endang Mahyar ini adalah salah satu arsitek kita untuk merancang pelaksanaan pembangunan masjid yang alhamdulillah sudah kita sama-sama saksikan. Ibu Purna Bakti juga ini pengawas yang kita hormati, ya, yang saya hormati Ibu Dr. Ai ini, Dr. Bu Ajai, ya, mudah-mudahan ini masih sehat walafiat walaupun sudah Purna Bakti. Bu Heni Nugrahini ini merupakan pengawas pembina. Para donatur yang tentunya
sangat membantu pelaksanaan pembangunan, keberlangsungan daripada pembangunan. Yang saya hormati para kepala sekolah, teman-teman saya yang saya hormati, Purna Bakti yaitu staf TU, staf guru, tepuk tangan anak-anakku, ini guru-guru kalian, guru dulu. Masih sehat walafiat? Alhamdulillah masih sehat walafiat. Para undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Korlas dan tentunya pelaksana, para tukang masih ada di ruangan, ini yang saya banggakan. Anak-anakku kelas 7, kelas 8, kelas 9. Assalamualaikum. Ini kebanggaan saya, kebanggaan kita semua bahwa anak-anak ini adalah merupakan generasi penerus bangsa. Insya Allah anak-anak kita ini akan menggantikan para orang-orang tua kita yang akan datang. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini adalah merupakan hari kebahagiaan kita, bahwa hari ini merupakan peringatan Isra Mi'raj dan sekaligus peresmian Masjid Al-Ikhlas SMP Negeri 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, usalli wa usallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Azim wa huwa aslaqul qa'ilin, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bapak kepala sekolah yang saya hormati, para dewan guru yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu karena tidak ada catatannya dan saya belum mengenal, mudah-mudahan tidak mengurangi penghormatan saya kepada para dewan guru, bapak kepala sekolah dan ketua yayasan. Para siswa dan siswi yang saya hormati, alhamdulillah kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Manusia itu hidup di tiga dimensi waktu, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu katanya kenangan, masa sekarang kenyataan, masa yang akan datang adalah harapan, impian, khayalan, atau cita-cita. Orang yang paling baik sesungguhnya orang yang pandai mengambil contoh dari masa yang lalu untuk menentukan sikap di Thank you.
Allah.